أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول وأدخل ما dan Senin tanggal 30 Zulqa'dah dan 19 Juni. Alhamdulillah kita sedaya sakit kepanggihan wonten ing pondok pesantren Nurul Huda Tunggul Rejo Balai Turi Prambon Nyambut dalam rangka ngawon tenangkan silaturahim dan pertaman satu adil hoi dalam pasal kurang dengan sekolah kamu tibun serapa ten dan dalam mungkin bulan ini alhamdulillah studio dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah Allah bersyukur sakit derek yang dong bertahap Tuhan sarang kali perjalanan studio walaupun tak boleh kari salawat dan salam kita aturakan cuma dan juga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kali Allah wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mungkin ganti pemanggian nonton injing menikong mulai injing wau jam 6 si tekan jam 6 utawi sedoyo mawon ingkang dugi mulai jam sinten mawon menika SOS itu dipercatat kalian kepada Allah sebagai tambah pun amal kesayangan ingkang kita untuk ibadah pun Allah subhanahu wa ta'ala amin menjadi tanda bahwa kita benar-benar mahabbah tumateng Al-Qur'an menjadi tanda bahwa kita berproses menuju pengen apa tenanan menjadi tanda bahwa setiap langkah yang kita lalui semakin dekat menuju ke Allah dan dados kondogi setiap ayat yang kita baca Estu-estu Binjang sakit Dumuki akan sakit mendatangkan syafaat dateng kita sedoyo Granten Al-Quran meniko sakit paring syafaat dateng tiang ingkang sami maos Mugi-mugi kita termasuk tiang ingkang pikantuk syafaatipun Al-Qur'an. Amin. Mugi kita termasuk tiang ingkang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Syafaatipun Kanjeng Nabi menika dikenal dengan syafaatul uzma. Syafaat ingkang agung. Amargi dengan syafaatipun Kanjeng Nabi kita sing wis mlebu nang jero neraka iku iso dintas iso dislametne dintas bile pekatuh syafaatipun Kanjeng Nabi menawi syafaatipun Al-Qur'an menika syafaat ingkang mencegah syafaat ingkang mencegah mencegah wong ben ora mlebu neraka. Mugi-mugi mawon kita termasuk tiyang ingkang dipun tepihaken saking
kini neroko. Amin ya Allah, amin. Tiang tiang menutup suarga biroi di desa. Amin ya Allah, amin. Kerajaan menopo inggih. Kita niki termasuk wong sing fasih berproses. Proses kepingin jadi wong apal Quran tenanan. Pengin jadi ahlul Quran saestu. Milo menawi dumugi jamiahan menika astu-astu monggo dilampahi kanthi sing astu, sing tenane. Artine kudu ana nilai peningkatannya. Kudu ana tambahi kesaenan karena jenenge tandane barokah iku tambahi kesaenan. Bertambahnya kebaikan iku namine barokah. Napa-napa mawon niku nek barokah niku tandane tambah hati. Tambah. Tambah kesaenan. Misale gadah ilmu barokah senajan sithik Siti, ilmune Siti tapi barokah niku babar. Kanggo ilmune kanggo manfaat ilmune. Nek duwe donya barokah. Donyane niku mboten kok mesti kacah mboten. Tapi donyane niku atau hartanya mudah dipergunakan dalam jalan kebaikan. Nggih, gampil menggunakan donyone kangge sesuatu yang baik. Mboten kok lek duwe donya barokah atau harta yang barokah ku duwe ku patah numpuk nek bang kusane nggih niku soke jenenge nggih. Tapi nek donya sing barokah niku tiyang niku gampil angsalipun nasarobaken donyane kangge hal-hal yang baik. Sota koe gampil nafakoe keluargane gampil dan seterusnya. Niku namine barokah. Begitu juga majelis ini semoga menjadi majelis yang barokah. Amin. Tondone setiap pertemuan, setiap penjenengan ramo datang majelis, penjenengan selalu ada peningkatan kebaikannya. Nggih, selalu ada peningkatan kebaikannya. Iki kula dipisihi yo titik-titik diwai motivasi. Niki kita sareng-sareng ayo berproses, nggih. Berproses kangge pengin dadi ahlul Quran saestu. Pengin estu-estu dadi apal tenanan. Ya krana wong apal niku ana sing tenanan apal, ana rada apal, ana sing pengin apal, ana sing tau apal. Tau apal. Yo, tau apal niku lho sing bahaya. Wah, aku nomor piro? Tau apal to, eh. Pernah apal lho ngono-ngono iki. Pernah apal saiki lali. Kita mari bersama-sama kita berproses sehingga nek pas tumugi jamiane iki mugi-mugi majelis sing ngoten iki majelis sing barokah. Amin. Sehingga kita setiap kita datang di majelis ada nilai tambahnya kebaikan yang kita lakukan. Nggih. Mboten mok pengin teko majelisan iki mok pengin selfie to. Pengin gawe konten to. Sing moco ape iki syuting jadi ke konten aku teko nduk kene. Aku kumpul lagi kalau iki wong iki tok aja aja ana ning konten. Lho kok aku nyenggak minum ning to lah. Ya. Oh, nggih, Bu. Masya Allah niki. Nggih. Semangatnya beliau ini luar biasa. Nggih. Aja nggih. Dadi kudu ana nilai tambahnya setiap datang di jamiah kados mekaten. Oke. Nah buatan wonten nilai tambah kebaikannya. Mas sampean mas yo jenengan sedoyo mas yo tuki ning gunya to banyak jamiah yang diikuti buatan enten perkembangane. Nggih. Buatan enten yang moyahne pancet ae. Ojo sampai sing koyo ngene. Nggih. Dadi kudu ana nilai tambah. Tambahnya nilai tambah kebaikannya. Misalnya nggih sing asale sing mlampah niku mok 5 juz semakin
lama ibu jamiahan nambah jadi pitung jurus cumane jadi sak minijus nambah ya, nambah kebaikan ini mergo sing asale mocone tok bukan kok dikucap setan aku rojok arang-arang ya iku dicoyo sedoyo sakit diniati mulia akan Al-Quran Masya Allah bu kulo ini mungkin kulo ini gari-gari galau galau ini pula ngeten iya yo aku ini termasuk sing piye yo aku mau maca Quran kuwi gak ngerti artine kabeh paling sing ngerti mek kulo temot blok tok sing ngerti ro medhil banati terus ning tunggi niku gene ngerti mergone digawe donga bendina apa meneh ngerti sing anu sing biasa di dalil-dalil wong arjo jalu kawahun alam iso ngerti ngono ana meneh mu nek bujangan nang-nang nek kok tekoki sing paling ingeteni dalil apa wa antul ayama minkum masalihin min ibadikum wa imanikum iya kunu fuqara iku dadi apa no kuwi ya ae pergone dalile sing tepak kanggo awake mboten nggih ngono meneh kok surat An-Nisa itu ya diapalno ya ngoten nggih ha dadi kula nek kula mikir ngoten kadang lemes awak awak dhewe iki piye maca Quran ora iso artine ora ngerti artine babar pisan terus kelawan apa oleh mulyane Al-Qur'an kelawan apa sedangkan yang disebut hakqut tilawati itu adalah orang yang lisannya membaca Al-Qur'an kemudian hatinya juga hadir ketika membaca Al-Qur'an khusyuk artine mantap dan terpuji Allah kemudian amaliyahnya juga sesuai dengan nopo sing di dawuh di dalam Al-Qur'an mereka artinya Oh.
Kalau ditanya Masya Allah koyok koyok cinta-cinta awal tenang koyok koyok hafidho jibian koyok wes pokoknya pol-polan hatinya hanya milik Al-Quran koyok eh kita koi padahal padahal dia ketang terus padahal dia tak mau lagi perlu banget nih wana padu teko jadi mahabbah Al-Quran Masya Allah koyok yoyo oh koyok wis koyok apal-apal Quran dhewe ya. Ngono koyok ngono. Koyok kan ono meneh sing ngapal Quran. Ngono ya ngono. Padahal nggih. Nak dipikir-pikir. Jenenge wong cinta iku piye ge? Gak kena kok kalingan godhong tak lembar ki no? Nggih. Jadi wong Jawa gak kena kalingan godhong tak lembar. Gak bisa berpisah. Tapi nyatanya kira-kira orang yang mau dengar ulang buatan, ulang niku sahul mamanya sejinten buatan terus lo, tak iya iya. Oh kak kok terus awalnya meriang yuk gai, kok adem apa yuk gai? Kira-kira orang yang mau dengar aku buatan, ya iya berarti ngoten niku cintane pura-pura, pura-pura dulu. Nah, ada yang ingin cinta sekonyong-kotong jadi ngomong ya. Bukan kini, gak bisa bisa. Gak bisa bisa. Oh ya, ya Allah, Allah habba Allah. Cinta berlumat, sobat ya. Walau dah, ternyata. Gak ada yang cinta, ya gak biye-biye. Padahal, lek muni cinta tenanan. Niku lek kapan orang dera cinta? Ya orang podo, orang wong gak mangan. Cinta gak mangan biye. Lemes lek. Nih. Podo wong karogak. Mama nek kula nggih, kula niku nyandu kopi. Nek sedina gak kopi, ya koyo ngelayang-layang ngoten nom ya apa ngoten. Lah, nek pun koyo ngoten jenenge cinta tenanan. Nek gak piye-piye, iki sing pura-pura cintae. Nggih. Nggih. Piye carane ben cintane tenanan? Lah ya kudu dilatih rek. Nggih. Kudu dikulinane nggih. Terus sing tiyang Jawa nggih, tiyang pepatah Jawa katanya titik tresno dalaran kulino. Jadi cinta itu datangnya dari kebiasaan. Piye iku ben bisa biasa? Ya kudu dipaksa. Nggih. Kudu dipaksa. Paksa sik. Nggih, mboten apa-apa sakniki jenengan nek kula sik padha cintanya pura-pura jarene nggih. Nggih, cintanya masih pura-pura. Nah, kita masih berproses untuk menuju pengen tenanan oleh atal. Pengen tenanan oleh Allah. Jadi anur Quran. Nggih. Nggih, mboten apa-apa. Asal pokok aja dadi sing kau apa? Kau tidak himin dan Masya Allah ibu ya. Jadi kita masih berproses untuk menjadi benar-benar orang yang hafal Al-Quran yang disebut hafidhah saestu. Lalu kadang yo isu nek motor iki jam tiap mudharasat Al-Quran lil hafidhah tenanan tak? Ojo ati enggak bingung ke malaikat? Malaikat bingung ati ini. Itu jarangnya hafidhah tapi kon mau tau gak tau iso alasannya orang kon mau tau kenapa ada nabi suci benar-benar maca nabi suci terus nah mau tau kalau yang baca bagiannya singkatannya alasannya orang gak tau kok jamnya enggak badan anak lo panas gaya orang mulai pokoknya orang alasannya anjay aku selak lu mau saya naik mahal orang alasannya. Lha kok bingung ke malaikat. Saya apa? Sing film maca megur. Jus 38 to. Iki apa 38 jus apa jus 38? Jarene apa? Tapi anggar kon maca ya alasane ono ae iku mang. Nggih. Terus ana mang jare mang apa? Tapi sing diwaca mau tabarok. Nggih. Filme tabarok. Kulo niku kalau jenenge
bisa uningnya karena aku jadi yang ngono mulai mulai apa jenenge semaan itu kene kan muncul tercelung polo kalau usulnya mau tercelung tercelung polo kak kita gak bahaya tak bang gak bahaya tak oke omongan apa tuh jadi ngono kui aku yuk rumah ada nom nom ibu lo kalau jadi gak bahaya tak tak pulang ya ingat kan lo mau ngapal Quran gak ada sedino gak bahaya tak lo ngono pas nge ngono mau ngapal Quran kok sedino gak ada gak bahaya tak bahaya nge motivasi ibu karo buyon nae gak apa-apa bu kalau aku gak isok mau itu asana isoknya mah itu ibu sakit kalau aku matur-matur saya ngapain ibu sakit jadi soalnya gak tau lagi nge karena kita sama-sama berproses untuk menjadi benar-benar orang yang hafal Quran, orang-orang yang benar-benar bisa disebut dengan hafidhah. Karena sebutan hafidhah itu sangat berat. Bukan hanya menjaga hafalan Quran saja, tapi lebih pada menjaga segalanya. Terutama mungkin menjaga akhlak, akhlakmu yang sangat berat saja. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'alaihi. Mungkin aku pokoknya mungkin kalau sambung-sambung itu lagi. Ya Imam Abu Ya Sanadi Anta Allah Ibu Tamadi Fabi Dunia Ya Allah Bitaubah Walqabun Ya Allah Ridha والعفو عما قد مضى الله